Okay guys, welcome back to my channel Bajila, Bajila, Jen. Okay, hari ni kita ada dua tetamu jemputan, iaitu Aune dan juga Ashraf Zulkifli. Thank you for 100k subscriber and support kita orang. Ya Allah, dalam masa sebulan dia boleh sampai 100k subscriber tu memang sangat-sangat cepat. Tak sangka dan tak memang tak dijangka. Korang mesti tahu kita nak buat apa ni kan. Aku rasa memang korang dah tahu. Tengok ni dah tahu dah. Taka, ini apa? So guys, ni adalah detector light. Apa tu detector light? Kalau orang kata main gapo tu, gapo tu. Tapi kalau saya tak faham apa itu detector lie. Detector lie ni kalau orang tu menipu, dia akan macam kena current bila kita letak sini. Tapi tak tahulah benda ni sahih betul ke tak, dia boleh tahu kita tipu ke tak. Okay. Tapi kita belum main benda ni. So, jom. Kita tengok siapa yang kuat menipu. Okay, jom. Kita tanya soalan yang menjorak tekak semuanya. Ready? Ready. Auni Bashirah ready? Ready. Ashraf Zulkifli ready? Ready. Oh. Okay. Latai ni tamplam. Apa aku dulu kena? Kak Ina. Okay. She's ready. Yeah, Kak Ina memang awesome. Okay. Betul lah. Okay. Okay lah. Memulakan upacara. Siapa tipu? Kena elektrik. Siapa tipu? Dia dapat penyakit. Okey. Tangannya harus begini ya. Harus begini. Dulu. Okey, Ashraf akan tanya soalan ataupun Aun akan tanya soalan, so kita kena tekan gitu. Sekali lagi. Tekan gitu, lepas tu baru dia kita tahu menipu ataupun tidak. Kalau menipu dia akan macam gitu. Jaga dah. Ada mic yang macam lagi ni. Okay, next. Alanya apa bunyi? Kenapa awak pilih poli? Sebab tu je yang saya boleh masuk. Okay, kita cuba. Mana lagi? Tak ada lagi? Tak ada lagi? Tak ada lagi? Betul! Betul lah saya jawab tu je. Saya boleh masuk empat lah saya tak boleh. Sedih pada hidup. Okay, Audi, Audi. Saya tak tahu tanya kau. Soalannya berbunyi. Okay. Pernah mencuri atau tidak? Pernah. Okey, kita tengok. Pernah. Sudah. Apa benda ni tak ada? Maknanya aku tak pernah menipu secara berat-berat lah. Menipu lah. Nampaknya aku tak pernah menipu dengan berat-berat lah. Takat curi 20-30 sen tu masa kecil tu biasa lah. Pernah curi masa kecil? Curi duit pun kat Ella. Tak mau. Ayah-ayah tak mau. Dah. Okay, kacau masa benda apa. Masa kecil lah ni. Tak kacau masa besar. Pernah mencuri kan? Pernah curi kan? Tak mau lah. Tak ada lah. Saya dah okey. Saya dah lepas. Okey, next. Okey lah, terus. Ashraf Zulkifli. Minta lah mesin ni betul. Berapakah ex awak dahulu? Jawab dengan jujur. Kalau dia kata salah, saya tanya pula berapa hoax sebenarnya.
Alek, kena jawab tak. Apa? Tak ada jawapan. Tak. Tak itu bukan jawapan. Kenapa bagi tak ada maaf? Okay. Sebablah. Okey, okey, okey. Berapa eh? Tak terkira? Tak terkira. Saya bagi angka, saya pun tak ingat sebenarnya. Dalam 40 ke 50. Aku tak ingat. Boleh. Betul lah. Wah, okey, kita ingat betul ke tak betul? Saya pun dah betul. Serius tak ingat ni. Dah form 4 pun 30 dah, dah ni tak tahulah. Cuba. Form 4 30. Astagfirullah ni. Oh my god. Okey, kita tekan, kita tekan. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak sempat hati pun. Saya nak 50 lagi pun. Tak kisahlah, yang penting yang terakhir itu saya. Cia, cia, cia. Apa ni? Ni dah start. Ni. Sikit, sikit mana? Tu, tak. Oh, tu betul tu. Saya tak ingat. Bodoh. Tak apa, tak apa. Saya tak kisah. Don't worry. Saya tak kisah. Dia pun tanya lagi saya punya berapa yang belakang. Okay. Seterusnya. Jauh sikit. Pernah mengunyit tak soalan dia mesti ni? Saya tak pernah mengunyit. Tapi orang kunyit suka dengan saya. Gila. Okey, soalannya berbunyi. Deng 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 deng. Ada simpan gambar perempuan cantik tak dalam telefon anda? Ada, isteri saya. Dah, saya tanya ada simpan. Tak kata saya buat dia. Saya ada simpan tak? Ada. Ada. Oh. Okey. Sini ada. Ada, betul. Serius. Hai ni. Serius ada lah aku. Saya tak tahu. Cepat betul. Mungkin menawak dah kau ni. Aku sipai betul eh. Aku tak sipai yang boleh lain. Dia macam kita letak betul-betul. Pok kau. Allah. Mesin ni menipu eh. Aku dah ambil amal bina aku soal umur. Maknanya saya tak comel lah. Hah? Sebab gambar saya je lah dia baru ada. Dia kata awak tanya mana kot. Mana saya tak jamel lah ke? Nak awak tanya kot. Mana saya tak jamel lah ke? Okay, buat benda guys. Okay, saya tak jamel lah ke? Nampak dia awak tak apa lah. Saya kata kau buat. Tuh lah, saya kata saya. Okay, next. Eh, masih lagi. Gelirang awak ni. Awak ni. Ready, ready, ready. Are you ready? Ready. Okay. Kenapa Auni suka main TikTok? Bunyi anak jerit dah. Tak tahu. Tak tahu. Saya suka main TikTok. Dia boleh menghiburkan hati saya dan hati korang semua. Betul ke tak? Betul? Ya. Kita tengok jawapan ni. Tak boleh, tak boleh dah. Dah kecil. Enggak tipu, enggak ada unsur menipuan ya, enggak ada. Enggak ada. Enggak ada suah pun juga tidak? Enggak ada. Enggak ada. Okey, seterusnya yang seterusnya aku jatuhin jahat sikit kalau menurut Allah. Seterusnya. Seterusnya. Okay, nanti dek eh. Ya Allah, betul betul kena, betul betul kena, betul betul kena kau nipu. Okey. Cinta pertama 2000 berapa? 2020. 2002 pun. Ah betul. 2020 betul ke tak betul? Okay, maknanya kalau bukan 2020. Maknanya okay. Sebelum kalau salah ni kita kena tanya 2000 apa sebenarnya. Okey. Okey. Anda pasti? Pasti. Anda kunci jawapan ini? Kunci. Tak apa langsung kita. Tak kisah. Kita promo dulu ni. Betul ni? Betul. Okey ni. Okey.
Okay. Dia berpulang. Sebelum tu ada skandal. Skandal? Ha. Ada skandal eh? Ya ni? Betul? Betul, 2020. Tak betul. Tak boleh, tak boleh. Kita dah terik cara dia. Skandal, 2020? Ya. Dah pada poker cara kan? Okay. Kita sesuai lemah. Tahu mesej ni baru beli ku. Mek, baru beli kan? Okay, dah emak kan, emak kena. Okay guys, check mesej dia. Macam ni lah pula. Ingat kami nak percaya kau hak bulat-bulat petak gini ni. Bulat-bulat gini ni. Bulat separuh gini ni. Baru hari kena. Baru hari kena ni. Nepu ni. Kejap. Betul dah dia dah nipu. Saya baru ingat. 2019. Maknanya dia betul. Walaupun aku bawa kenamu, tapi percaya kamu. True, itu cerita her. True. Lie. Tu dia ada tulis kat depan ni. Bermakna anda bagi tipu. Lie. Bukan saya lupa sebab saya tak fikirkan dah masa tu. Kita fikir dah, kita fikir. Tapi apa? Saya tahu dia tak ingat sebenarnya. Best message surat. Bijak. Okay guys. So guys, itu sajalah vlog kita pada hari ini. Sekali lagi, thanks for 100k subscribe. Okay, thank you for support. And comment dekat bawah next vlog korang nak vlog apa. Okay, nanti kita baca komen korang. Bajilah. Jeng. Bye. Bye.